السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو هسير Bapak Ketua hadirin sekalian, seperti yang telah diumumkan pokok bahasan saya adalah khilafat adalah penjamin ketertiban. Saya menganggap suatu kehormatan untuk berbicara tentang topik yang saya sayangi ini. Khilafat adalah subjek yang sangat penting tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi semua umat manusia. Mari saya perjelasan terlebih dahulu Ketertiban yang mengacu pada ucapan saya harus dipahami sebagai ketertiban yang kita temukan dalam kehidupan kita sendiri dan sistem atau nizam yang kita miliki dalam jemaat. Keduanya dijamin oleh lembaga khilafat. Kehadiran kita di hadikatul mahdi ini dan partisipasi ratusan ribu orang melalui MTA adalah bukti bahwa khilafat adalah jaminan ketertiban di tengah-tengah kita. Para khalifah yang ditunjuk oleh Allah Taala adalah wakilnya di bumi. Adalah kekuatan penuntun dalam menegakkan ketertiban di setiap periode sejarah manusia untuk setiap bagian masyarakat. Dampak ini dirasakan pada tingkat global internasional dan juga pada tingkat individu. Ketika kita berbicara dengan tentang ketertiban, hal itu mencakup setiap aspek kehidupan kita. Ini merupakan cerminan dan urutan penciptaan seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, Surah Al-Mulk ayat 4 dan 5. Terjemahannya adalah, yang telah menciptakan tujuh langit dalam harmoni. Tidak ada keganjilan yang dapat engkau lihat dalam ciptaan Tuhan yang maha pemurah. Maka, lihatlah berulang-ulang apakah kamu melihat ada suatu kekurangan. Maka, lihatlah berulang-ulang sekali lagi. Niscaya penglihatan engkau akan kembali kepada engkau dalam keadaan bingung dan letih. Ayat-ayat ini berbicara tentang kesempurnaan tatanan fisik alam semesta. Imam zaman Hadrat Masih Maut AS mengungkap harta tersembunyi Al-Quran. Dengan indah beliau Alaihissalam menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan tidak hanya satu alam semesta saja, tetapi dua alam semesta, yakni alam semesta paralel. Ini bukanlah narnia seperti dalam fiksi ilmiah, yang satu alam jasmani dan yang lainnya adalah alam rohani kesempurnaan ditemukan pada keduanya. Kesempurnaan yang ditemukan dalam rohani menciptakan mencapai puncaknya dalam diri manusia yang paling sempurna itu, khatamun nabiyyin, junjungan nabi kita, Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kedatangannya terjadi pada waktu yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, al fasadu fil bari wal bahri. Kerusakan telah meluas di daratan dan lautan. Surah Ar-Rum ayat 42. Dunia diselimuti kegelapan. Ini adalah periode yang merindukan cahaya untuk menghilangkan kegelapan. Ini adalah waktu di mana ada kebutuhan akan seorang imam. Allahu nur samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur An ayat 36 cahaya spiritual surgawi yang diturunkan Allah kepada para nabinya yang adalah khalifatullah menjaganya dan dengan demikian membimbing manusia di jalan kebenaran. Setelah nabi itu, Allah tidak membiarkan cahaya ini padam dan sistem penerusan spiritual kepada nabi memastikan cahaya surgawi kemudian menyebar dan menebarkan ke segala arah dan terus menerangi dunia. Hadrat Masimaut alaihissalam dalam bukunya Syahadatul Quran menjelaskan Khalifah berarti penerus dan penerus seorang Rasul dalam arti yang sebenarnya hanya bisa menjadi orang yang memiliki keunggulan dari seorang Nabi Zili atau bayangan Hazrat Rasulullah Wasallam. Ini adalah khilafat alamin haji nubuah, khilafat atas ajaran ke kenabian dan janji itu diberikan dalam surah yang sama, ayat 56. Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kamu yang beriman, dan beramal soleh bahwa dia pasti akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, sebagaimana dia menjadikan khalifah sebelum mereka, dan dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah dia ridhoi bagi mereka, dan bahwa setelah keadaan ketakutan mereka, dia pasti akan memberi mereka kedamaian dan keamanan. Ayat istiklaf juga menggambarkan sifat-sifat khilafat dan dalam hidup kita, kita telah melihat bahwa hal itu terpenuhi dalam 115 tahun sejarah khilafat Ahmadiyah yang pada intinya merupakan kelanjutan dari Khalifatul Rashidah, empat khalifah yang mendapat petunjuk setelah Nabi Muhammad SAW. Keterlibatan dalam masyarakat atau dalam individu hanya dapat ditegakkan jika ada kedamaian dan bukan ketika ada perselisihan dan ketakutan, seperti sabda Hazrat Khalifatul Masih Awal, tanpa perdamaian kita tidak bisa unggul dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Salah satu sila sifat khilafat adalah mengubah ketakutan menjadi kedamaian. Bayangkan saja keadaan para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sosok sentral yang selalu hadir di antara mereka kepada siapa mereka berpaling dalam berbagi kesedihan dan meringankan masalah mereka, memimpin mereka dalam doa, membimbing mereka dalam penuh kasih. Tiba-tiba, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersama mereka. Hal itu menciptakan kekosongan yang besar. Ini adalah keadaan ketakutan yang belum pernah dia dialami oleh para sahabat. Itu adalah janji Allah Taala dan harus dipenuhi dan kita menyaksikan bagaimana khilafat adalah penjamin ketertiban yang diciptakannya. Masing-masing dari mereka, Hazrat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, semua sahabat Nabi Muhammad SAW adalah tokoh besar dan pendukung yang tidak hanya di dunia, tetapi juga di bidang kerohanian. Mereka mampu menerapkan tatanan yang diperluas dari sistem pemerintahan, Administrasi sipil, sistem ekonomi, sistem peradilan, hingga bidang pekerjaan umum, hingga sistem militer yang terorganisir. Setiap menitnya diurus secara mendetail, misalnya tatanan ekonomi. Hazrat Umar An memastikan bahwa pedagang tidak menaikkan atau menurunkan harga yang dibuat-buat untuk mencegah kesulitan bagi pembeli atau pedagang lainnya. Suatu ketika seorang pedagang di Madinah menjual buah anggur yang tidak dapat dibeli orang lain. Saat itu Hazrat Umar berjalan melewatinya dan menegurnya karena siasat ini. Menunjukkan bagaimana seorang khalifah secara pribadi menjaga setiap aspek ketertiban. Sejarah memberitahu kita bagaimana Khalifah Rashidin pada saat itu adalah jaminan ketertiban yang mereka dirikan. Ketika kegelapan sekali lagi menyelimuti dunia, Imam Zaman, Hadrat Mirza Gulam Ahmad alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala dan khilafat alamin hajin nubuah didirikan kembali setelah beliau. Sejarah 115 tahun khilafat Ahmadiyah kembali menunjukkan pernyataan bahwa hanya khilafat yang dapat menjadi jaminan ketertiban. Bagaimana visi dan tuntunan masing-masing khalifah telah menghasilkan kemajuan jemaah Ahmadiyah sedunia, baik itu di level individu maupun level internasional. Bimbingan pribadi khalifah telah menjadi kunci keberhasilan. Sejak awal terlepas dari kendala sarana yang dimiliki Hazrat Khalifatul Masih Awal Radhiyallahu an, bagaimana beliau menertibkan dan mempersatukan jemaat dan secara pribadi melakukan pelatihan spiritual pada para anggota. Keadaan ketakutan pun beralih menjadi perdamaian oleh khilafat Kemudian tatanan luar biasa yang diberlakukan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani an dalam waktu yang singkat. Tapi jika ada hal yang sama, akan memakan waktu berabad-abad dalam organisasi duniawi. Setiap aspek masyarakat diperhatikan, organisasi administrasi, organisasi pendukung, sistem ekonomi, sistem peradilan, dan banyak lagi. Semua dengan tujuan dan masing-masing dengan bimbingan tangan khalifah sebagai dasarnya, hari ini kita terus mendapatkan keuntungan sebagai individu dan sebagai komunitas dari masing-masing skema ini. Semua ini hanya mungkin, hanya karena khilafat yang menjadi jaminan kesuksesan ini. Kembali ke fenomena mengubah ketakutan menjadi kedamaian. Hal ini telah disaksikan pada saat wafatnya masing-masing khalifah. Para penentang bersuka cita memikirkan hal itu yang akan menjadi akhir dari jemaat ini. Namun, Allah yang telah mendirikan jemaat untuk keselamatan umat manusia menunjukkan keagungannya dengan mempersatukan jemaat di bawah tangan khalifah berikutnya. Apakah kita tidak menyaksikan ini pada tahun 2003? Sebuah kekaguman masyarakat atas ke ke kepergian Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alai setelah 19 tahun kesuksesan yang gemilang setelah menempatkan sistem progresif lebih jauh dalam jemaat. Dalam kegelapan Jalan Grayson Hall saat kita menunggu dalam keheningan dalam suasana muram penuh doa namun dalam keadaan ketakutan hingga kata-kata pertama dari Khalifah tercinta kita bergema di sekitar kita. Duduklah, dan dalam kepatuhan kami jatuh ke tanah, di trotoar, dan jalan raya. Seketika itu, rasa takut kita berubah menjadi kedamaian, seolah-olah seseorang telah menyalakan saklar dengan cara yang persis terjadi. Cahaya demi cahaya akan disinari oleh khalifah ini. Ini maka ia, Masrur, wahai Masrur, sesungguhnya aku bersamamu dari hari itu hingga hari ini. Lihat sendiri laju percepatan kemajuan dan kesuksesan yang telah kita saksikan selama 20 tahun ini di bawah bimbingan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khomis, Ayyadat bin Asil Aziz. Setiap aspek khilafat yang dijanjikan dalam ayat istiqlaf telah terpenuhi. Subjudul, menegakkan bagi mereka agama mereka. Seperti yang dijelaskan Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau datang untuk menghubungkan kembali manusia dengan penciptanya imam kita sejak hari pertama mengalihkan perhatian kita kepada hal ini. Sabda beliau, berdoalah dan banyaklah berdoa adalah dasar dari sebuah misi. Dalam 20 tahun terakhir ini telah menjadi pesan di setiap tingkatan. Kedamaian dan kemakmuran jemaat bergantung pada ikatan dengan Allah dan imam kita terus-menerus mendorong kita ke arah ini. Kemajuan pembangunan masjid di seluruh dunia dan mengisinya dengan jamaah Pendirian jamiah-jamiah di berbagai belahan dunia untuk mempersiapkan manusia yang akan menyeru kepada Allah. Hazrat Amirul Mukminin secara pribadi melakukan pelatihan mereka. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan bersama beliau ini di Islamabad di mana beliau memoles berlian yang kasar ini menggunakan segala cara untuk menyampaikan pesan ini ke seluruh penjuru dunia, beralih dari saluran M satu saluran MTA menjadi delapan saluran MTA. Dan dalam kapasitas multibahasa, semua upaya khalifah ini diarahkan dengan satu fokus saja, yakni untuk memungkinkan kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah Ta'ala. Tentu saja, upaya ini dalam skala internasional, tetapi ingat imam kita benar-benar memikirkan kita sebagai individu. Ya, sebelum tidur, beliau berkelana ke setiap jamaah di dalam pikirannya dan mendoakan kita. Baru-baru ini, Huzur Ayatollah bin Asil Aziz menjelaskan dalam sebuah mulakat bahwa beliau berdoa supaya kita memiliki malam yang damai dan supaya kita bisa bangun pagi untuk sholat. Dengan ini, beliau memikirkan kesejahteraan jasmani dan rohani kita. Beliau tidak peduli dengan istriatnya, tetapi tetapi bagi kita beliau bahkan pada saat itu memikirkan untuk perbaikan kita semua. Ini adalah perwakilan Tuhan di bumi dan dia semua menjamin keteraturan dalam kehidupan pribadi kita. Dunia dalam 20 terakhir ini telah menyaksikan kekacauan. Hanya satu orang yang menonjol dan secara khusus mengambil pesan untuk membangun perdamaian di seluruh dunia. Dunia tidak damai. Lembaga buatan manusia seperti PBB, NATO, Uni Eropa, Liga Arab dan dunia lain-lain dan lain-lain telah mengecewakan umat manusia dalam membangun perdamaian dunia. Imam kita tercinta melalui banyak dialognya di berbagai kursi kekuasaan mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka dan pada saat yang sama mendesak mereka untuk terhubung dengan Allah Yang Maha Kuasa sebagai satu-satunya jaminan perdamaian di mana ketika beliau secara fisik tidak bisa pergi, maka beliau menyampaikan surat-suratnya kepada para pemimpin dunia, baik pemimpin politik maupun pemimpin agama. Beliau menyampaikan pesan yang sama. Sikap acuh sebelumnya yang ditunjukkan oleh mereka sekarang digantikan oleh penerimaan dan perhatian karena peringatan sebelumnya oleh huzur kini telah terwujud. Personil dari lembaga-lembaga tersebut anggota parlemen dari seluruh dunia, serta para pembuat kebijakan berlarian untuk mencari bimbingan secara pribadi dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatul bin Nasir Aziz tentang bagaimana membawa perubahan yang akan menjamin perdamaian di berbagai belahan dunia. Inilah khilafat yang sejati yang tidak mementingkan kekuasaan politik tetapi yang memperhatikan seluruh umat manusia. Hal yang sama telah terjadi dalam menghadapi kekejaman terhadap Islam, baik itu peristiwa pembakaran Al-Quran, karikatur Nabi SAW, atau reaksi mengeringkan Muslim yang keji seperti peristiwa Charlie Hebdo. Hazrat Amirul Mukminin telah memberikan pengaruh yang menenangkan melalui khutbah dan pidato Jumatnya, memberikan tanggapan Islam yang sebenarnya, dan mendakwahkan perdamaian dan toleransi. Dan banyak yang mengakui bahwa setelah mendengarkan khalifah untuk pertama kalinya mereka memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Inilah tatanan yang dijamin oleh khilafat. Sejarah jemaat kita telah dirusak oleh kekejaman terhadap Ahmadiyah dan ratusan bahkan ribuan yang mati syahid. Khilafat selalu membimbing kita melalui masa-masa yang memilukan ini. Tanggal 28 Mei 2010 sehari setelah hari khilafat adalah hari yang menyakitkan bagi setiap Ahmadi. Berita datang bahwa teroris telah memaksa masuk ke dua masjid kita di Lahore dan membunuh para jamaah yang berkumpul di sana untuk sholat Jumat. Saya ingat ketika istri saya dan saya duduk di depan layar televisi, menayangkan gambar-gambar langsung dari serangan itu, kami mati rasa tidak bisa bertukar pandang, apalagi sepatah kata pun. Tapi hati kami tetap berdoa. Aparat keamanan hanya melihat. Kemudian berserah kita berserah kepada satu orang untuk mengubah perasaan kita menjadi kedamaian. Pada hari yang sama imam kita menyampaikan khutbah jumahnya dengan sangat tenang dan suara yang menenangkan. Mulai mengoleskan salep pada luka kita. Kemudian. Baru-baru ini di Burkina Faso, saudara-saudara kita menghadapi situasi yang sama. Sembilan bintang Ahmadiyah yang bersinar syahid dalam tindakan yang paling keji. Sekali lagi, kata-kata khalifahlah yang membawa kedamaian bagi kita. Khilafat kita dalam menghadapi kesulitan di titik waktu berada di bawah ilham ilahi menempatkan berbagai skema atau perintah yang terbukti menjamin kesuksesan. Jika Anda mengingat masa-masa tersulit, tahun 1934 ketika blok yang dibentuk melawan jemaat dalam bentuk Majelis Ahrar Islam mengklaim mereka akan memusnahkan jemaat dan menghancurkan kadian sehancur-hancurnya. Dunia pun menunggu tanggapan, mungkin bersifat pembalasan. Tetapi tanggapan khalifah terhadap keterkejutan semua orang adalah dengan mengumumkan skema tahrik jadid sejarah menjadi saksi bahwa buah dari skema itu sedang dipetik sampai hari ini sehingga Khilafat adalah penjamin tatanan itu dan mereka yang mengaku menang tidak ada yang tersisa dari mereka sedangkan di sisi lain itu adalah skema tarik jadid yang memungkinkan dakwah Islam Ahmadiyah sampai ke pelosok dunia. Bakti kemanusiaan dimulai dari Kadian bersama Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu an dengan berdirinya Darul Ziyafat yang sebelumnya dilakukan dari rumah Hazrat Masih Maut alaihissalam hingga saat ini di mana jaringan proyek kemanusiaan dilakukan dilaksanakan seperti Humanity First atau Asosiasi Internasional Arsitek Ahmadi atau berbagai organisasi medis. Ini sudah sangat jauh dalam memberikan bantuan mulai dari bantuan ekonomi sosial, dan medis. Hazrat Khalifatul Masih al telah membawa semuanya ke tingkat global. Para relawan menceritakan visi pribadi huzur, bimbingan beliau di setiap langkah yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Perhatikan saja saat gempa terjadi, dan tim Jerman Humanity First yang termasuk beberapa non-muslim bersiap untuk dikerahkan, berkemas, dan siap untuk terbang. Tetapi pesan yang dikirim oleh huzur dari London untuk menunda keberangkatan, Bayangkan kekecewaan, terutama orang-orang non-Muslim Jerman pada waktu itu. Waktu sangat penting dalam hal bantuan pasca-gempa, tetapi di sini mereka diminta untuk menundanya. Malam itu, gempa lain melanda daerah itu, kemudian Huzur mengirim pesan, "Sekarang kalian bisa berangkat." Negara Jerman harus mengakui bahwa khalifah adalah penjamin ketertiban. Seandainya mereka pergi pada saat mereka mau, kemungkinan besar mereka akan terkena dampak negatif dan misi akan gagal. Serikat Arsitek Internasional selama beberapa dekade telah berada di garis depan proyek kemanusiaan mereka sendiri, dengan pengalaman hidup huzur di Afrika. Beliau telah memimpin proyek-proyek di antaranya proyek pedesaan. Baru-baru ini ketua mengatakan bahwa mereka berencana membangun MITC, Masrud International Technical College in di Burkina Faso. Namun Huzur membimbing mereka untuk mencari di tempat lain. Jadi mereka mengalihkan rencana ke Nigeria dan ini terbukti sangat berharga. Imam kita tercinta telah sendirian mengatur proyek spiritual dan sekuler di seluruh dunia, di mana di satu sisi perdamaian memancar, dan ikatan dengan Allah diperkuat dan hak-hak sesama manusia dijaga. Ketika Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi Rahmatullah meninggal dunia, khutbah dan pidato huzur mulai muncul di MTA. Penentang kita meratapi bahwa sebelumnya ada seorang khalifah yang biasa muncul di layar televisi kami, yang biasa berbicara tentang Islam, keindahannya, dan kemajuan jemaat. Dan sekarang mereka agak ada dua. Penentang pun mengakui kekalahan umat Islam menyadari bahwa yang kurang di tengah-tengah mereka adalah seorang imam, seorang khalifah yang akan mempersatukan seluruh umat Islam dan membawa mereka menuju kesuksesan. Terlepas dari upaya mereka, mereka telah gagal untuk bersatu dan mereka akan gagal. Hanya khilafat alamin haji nubuah yang bisa melakukan ini. Bukankah kita adalah orang-orang yang beruntung yang memiliki berkah di antara kita yang telah mempersatukan kita dan satu-satunya satu satunya khilafat yang telah menjamin ketertiban dan kesuksesan kita. Ap, apakah ada bukti yang lebih besar dari ini selain dari sejarah orang-orang malang yang tidak menerima khalifah kedua dan menjauh dari khadian? Bayangkan kelompok ini para sahabat Hadrat Masih Maut alaihissalam mengambil bayat di tangan beliau mereka memiliki harta surgawi yang ditinggalkan oleh Hazrat Masih Maut Alaihissalam. Dalam kepemilikan mereka, sebagian besar dari mereka dianggap berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas baik dalam urusan duniawi maupun agama dan dia dipandang sebagai pilar jemaat. Semuanya meninggalkan dan berkumpul sebagai Ahmadiyah Anjuman Isyad Islam Lahore pada tahun 1914. Mereka memisahkan diri dari khilafat, menjauh dari Imam yang ditunjuk oleh Allah hari ini sejarah menjadi saksi bahwa jemaat Ahmadiyah di bawah perintah khilafat mendapat dukungan dari Allah, dan risalah Islam telah sampai ke penjuru bumi. Dengan jutaan umat manusia bersatu di bawah panji ini, dengan pelayanan kepada umat manusia yang telah dilakukan, sehingga dapat memenuhi etos Islam. Sedangkan orang-orang yang melepaskan diri dari khilafat berusaha maju, tetapi tidak diberkahi dengan pertolongan Allah. Di kampung saya ada seorang penulis Irlandia, Declan, yang telah menulis beberapa buku tentang sekte-sekte Islam. Saya baru-baru ini bertemu dengannya dan dia memberitahu saya bahwa dia baru kembali setelah mengunjungi Pakistan. Dia telah pergi ke Lahore untuk bertemu dengan para ahmad di Lahore dan bahwa dia telah menghadiri pertemuan tahunan mereka. Saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Ketika saya bertanya kepadanya berapa banyak orang yang hadir, jawabannya adalah sekitar 200. Dan saya bertanya lagi, lagi-lagi jawabannya adalah 200. Itu mungkin yang kita adakan dalam pertemuan jalsa lokal di jemaat, di sebuah jemaat kecil. Mari tinggalkan, kita tinggalkan angkanya. Kemajuannya tidak ada bandingannya dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hanya khilafat yang menjadi jaminan, jaminan keteraturan, Kemajuan kesuksesan yang kita lihat telah disaksikan oleh jemaat ahmadiyah. Hal yang sama juga terjadi pada individu atau kelompok lain, manapun yang mereka telah mencabut berkah khilafat ini dari diri mereka sendiri. Mereka hanya bertemu dengan kegagalan. Janji Allah untuk menegakkan khilafat dibimbing dengan benar telah terpenuhi dan Nabi saw menunjukkan bahwa ini tidak akan pernah berakhir. Kami atau kita adalah saksi bahwa Allah telah memenuhi janjinya. Dan kita adalah orang-orang beruntung yang hidup di hidup, melihat bagaimana khilafah telah menjadi penjamin ketertiban. Bapak ketua dunia sedang melewati masa-masa yang sulit, dan kita menghadapi beberapa situasi yang paling menantang dan serius. Umat Muslim tersesat di hutan belantara, mereka terpecah-pecah, tubuh tanpa jiwa, ateisme meningkat, anak-anak kita menghadapi tantangan mereka sendiri di sekolah mereka, pidato besok oleh yang terhormat Azhar Hanif sahib akan menerangi kita tentang solusinya. Tantangan ekonomi yang dihadapi dunia menimbulkan masalah mereka sendiri. Iklim dan pemanasan global juga harus ditangani oleh kekuatan dunia dan individu seperti Anda dan saya. Kurangnya keadilan adalah akar masalah dalam krisis dunia. Saya minta maaf untuk memberi Anda gambaran yang suram ini. Tapi saya punya kabar baik. Bahwa ada solusi, dan itu datang dengan jaminan kesuksesan. Dari pertimbangan saya, saya telah menceritakan bagaimana khilafah Ahmadiyah telah menjamin dan menjadi penjamin ketertiban dan jawaban atas semua masalah ini. 20 tahun terakhir adalah bukti nyata akan hal ini. Bagaimana Imam tercinta, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyar bin Hassel Aziz telah menjawab tantangan-tantangan ini dan lebih banyak lagi. Dan bagaimana melalui usahanya di seluruh dunia telah menempatkan sebuah perintah untuk menyelesaikannya. Upaya itu tersebut adalah untuk menertibkan kehidupan kita masing-masing sebagai pribadi dan kemudian, sebagai jemaah, namun upaya huzur telah jauh melampaui ini untuk membawa perdamaian dunia dan meringankan penderitaan mereka yang paling membutuhkan. Pada titik ini, kita perlu merenungkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama-tama, berpegang teguh pada tali yang berupa khilafat di tengah-tengah kita, keterikatan pribadi, dan hal yang sama untuk keluarga kita. Saya mengakhiri pidato ini dengan kata-kata imam kita yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Manifestasi kedua atau khilafat adalah karunia besar dari Tuhan dengan tujuan untuk mempersatukan suatu bangsa dan melindunginya dari perselisihan. Tali itulah yang dijalin masyarakat seperti mutiara. Jika mutiara berserakan, mereka tidak aman dan tidak juga terlihat cantik. Memang. Mutiara yang dijalin dalam seutas tali itu akan menjadi aman dan menjadi paling indah. Iman sejati tidak dapat maju tanpa manifestasi kedua. Oleh karena itu, jagalah mata rantai, rantai cinta, keikhlasan, dan ketakwaan dengannya. Jadikan semangatmu untuk taat pada khilafat abadi kembangkan semangat cinta sedemikian rupa sehingga semua hubungan lain tampak sepele dibandingkan dengannya. Semua berkah adalah kesetiaan kepada imam dan ini merupakan perisai bagi Anda dari semua masalah dan perselisihan. Ini dari pesan khusus Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis pada tanggal 11 Mei 2003. Semoga Allah Ta'ala memampukan saya dan Anda semua untuk mematuhi kata-kata bijak dari Imam terkasih kita Ya Allah, dukunglah imam kami dengan roh kudus dimanapun beliau berada dan berkailah beliau di, usai, di usianya dan dalam usahanya. Amin. Wa akhir alhamdulillah. To so build all of I it. Mean.